jalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagiku. Segala yang Kau izinkan di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya teman-teman yang terkasih. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 diceritakan kisah tentang 12 orang pengintai. Waktu itu Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Tetapi sebelum itu Tuhan menyuruh 12 orang pergi mengintai kota itu, pergi mengintai tanah
di mana akan diberikan Tuhan kepada orang Israel. Maka 12 orang pergi mengintai selama 40 hari. Setelah 40 hari mereka kembali kepada Musa. Mereka melaporkan apa yang mereka lihat selama 40 hari. Mereka melaporkan, di tanah Kanaan, bangsanya kuat-kuat. Orangnya raksasa, gede-gede. 10 orang berkata, gak mungkin orang Israel menang lawan mereka. Tidak mungkin. Tapi 2 orang lainnya berkata, pasti kita bisa menang lawan orang-orang itu. 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Teman-teman yang terkasih, satu hal yang sama, tetapi diartikan berbeda. Apa yang menyebabkan? Itu adalah karena cara pandang mereka melihat suatu masalah. Kesepuluh orang tadi tidak percaya akan janji Tuhan. Tapi bagi Yosua dan Kaleb, mereka berpegang pada janji Tuhan. Tuhan katakan, aku akan berikan tanah ini kepada kamu. Maka mereka pandang itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Perbedaan cara pandang, perbedaan iman, perbedaan rasa percaya mereka kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan, masalah mudah bisa jadi susah. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, masalah susah bisa menjadi mudah. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan berandal kepada pengertianmu sendiri. Teman-teman, mari kita percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Bukan manusia yang kita andalkan, karena suatu saat manusia akan mengecewakan kita, tapi kita berandal dan percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai seluruh hidup kita, walaupun ada tantangan di depan. Selama kita percaya dan pegang janji Tuhan, maka tantangan itu pasti kita dapat lewati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan iman di dalam hidup mereka. Mereka yang hilang pengharapan. Mereka yang mulai ragu akan janji Tuhan. Mereka yang mulai kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Kami berdoa, Engkau jamah mereka, hati mereka. Tuhan, tambahkan iman mereka. Sama seperti doa para murid-Mu, Yesus. Tuhan, tambahkan iman kami. Ajar kami untuk percaya dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Walaupun banyak masalah dan tantangan dalam hidup kami, kami percaya Engkau pasti tolong kami, Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan menjadi seorang pemenang.
kami berharap kepadamu. Kau turut bekerja.